Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang disayangi lihat, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik yang disayangi lihat, jadi adik-adik akan insyaAllah cikgu minta bersama-sama dengan cikgu Haji Umar bin Hamad untuk mengikuti satu program matematik non-routine mathematics yang boleh menolong adik-adik untuk lebih bijaksana dalam matematik, untuk menolong adik-adik belajar matematik di sekolah-sekolah. Mathematics is the foundation of science and technology. Without strong maths, there can be no strong science. Matematik sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Tanpa kekuatan matematik, adik-adik tidak akan menjadi seorang saintis atau teknologis yang hebat, insyaAllah. Dan cikgu percaya, children can succeed in mathematics if more is expected, more will be achieved. Semua kanak-kanak boleh berjaya dalam matematik jika adik bertekun, berusaha dan belajar dengan penuh kreatif. InsyaAllah adik akan berjaya dalam ilmu matematik. Dan men are never so ingenious as when they are inventing and playing games. Maknanya seorang itu tidak akan menjadi seorang yang bijaksana kalau dia tidak berempas pulas untuk mencipta dan bermain dengan permainan matematik. Jadi matematik yang cikgu nak sajikan pada adik ini sangat penting dalam pembangunan negara dan untuk adik-adik sendiri, dan cuba ikuti dengan penuh rajin dan tekun, insyaAllah. Terima kasih. Okey adik-adik, sebagaimana adik-adik mungkin tahu bahawa program cikgu ini iaitu Maths Non-Routine Mathematics dalam YouTube ini mengandungi beberapa episod, mungkin 50 ataupun 100 episod bergantung kepada sejauh mana adik-adik boleh menerimanya. Dan cikgu mulakan dengan episod yang pertama, di mana setiap episod mengandungi 5 item matematik yang adik-adik dicabar untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi item yang pertama dalam episod yang pertama ini, adik-adik diminta sebagaimana paparan di skrin adik-adik, iaitu adik-adik diminta melukiskan secara freehand 4 garisan lurus menyentuhi semua titik itu, kesembilan titik itu, dan adik-adik mesti ataupun perlu berfikir apakah kegunaan ataupun pengajaran daripada aktiviti ini, insyaAllah. Okey adik-adik, alhamdulillah sekarang kita pergi kepada item yang kedua dalam episod yang pertama ini, iaitu permainan dinamakan piramid terbalik ataupun inverted pyramid ataupun topsy-turvy pyramid. Entah bagaimana berlaku peperangan, tsunami, banjir ataupun gempa bumi, sebuah piramid terbalik di mana puncaknya menjunam ke dalam bumi dan tapaknya ke atas yang digambarkan oleh chip 1, 2, 3 dan 4, iaitu puncaknya 10 terhumban ke dalam bumi. Jadi adik-adik dengan penuh bijaksana cuba membina balik piramid ini dengan hanya mengubah tempatkan 3 daripada chip-chip ini, insyaAllah. Dan cikgu minta 2 cara bagi menyelesaikan masalah ini. Adik beri 2 cara kepada cikgu, insyaAllah. Cuba sebaik-baiknya, insyaAllah. Terima kasih. Okey adik-adik, kita terus pergi kepada item yang ketiga dalam episod yang pertama ini, di mana adik-adik dicabar ataupun diminta untuk membuat color yang berikut. Dan di atas meja ini adik dapati 6 buah gelas disusun mengikut satu garisan lurus, di mana gelas yang pertama, yang kedua dan yang ketiga berisi dengan suatu benda dan 4, 5, 6 ditinggalkan kosong begitu. Jadi cabaran kepada adik-adik ialah untuk memegang salah satu daripada gelas-gelas ini, buat apa yang mana patut, jadikanlah kedudukan gelas ini berselang-seli di antara ada kandungan dia dan tidak ada kandungan dan seterusnya. Okey adik-adik, bagi soalan yang kedua dalam item yang ketiga ini, adik-adik diminta untuk memegang 2 gelas sekaligus dan buatlah apa yang mana patut
supaya kedudukannya seperti tadi juga, iaitu berselang-seli di antara yang ada kandungan dan tidak ada kandungan. InsyaAllah adik-adik boleh cuba. Terima kasih. Kita teruskan kepada item yang keempat. Item yang keempat ini mencabar adik-adik agar adik-adik dapat memberi tiga nombor ataupun tiga integer yang berturutan, di mana hasil tambah bagi ketiga-tiga nombor itu adalah sama dengan hasil daratnya. Jadi nombor ini, trio ini satu sahaja dalam dunia ini. InsyaAllah apakah nombor-nombor itu? Okey adik-adik, bagi item nombor 5 ini, adik-adik diminta untuk memberikan ukuran bagi sebuah segi empat sama, di mana ukur jumlah ukur kelilingnya ataupun perimeternya adalah sama dengan keluasannya. Dan seterusnya, adik-adik juga diminta untuk memberi ukuran bagi sebuah segi empat tepat, di mana jumlah ukur kelilingnya ataupun perimeternya adalah sama dengan keluasannya. Apakah kedua-dua jenis geometrinya itu, insyaAllah. Okey, adik-adik yang disayang sekalian, alhamdulillah sampai di sini saja kita tamatkan kelima-lima item yang terdapat dalam episod yang pertama ini, dan cikgu sangat mengharapkan agar adik-adik dengan penuh tekun dapat menjawabnya, insyaAllah. Terima kasih dan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.